inilah alat-alat untuk pembuatan lampu. Bisa kita lihat alatnya ada solder, ada lem bakar, ada lem perekat, ada mancis, ada isapan solder, ada timah solder, ada lilin, ada dan perangkat untuk pembuatan lampunya. Ya, kita mulai aja pembuatannya. Pertama, sediakan lampu yang kita akan lem dan teratur. Inilah proses yang tadi sudah kita lem, kita satu-satukan. Setelah ini tersatu, kita rapi kembali, kita satukan dengan bulat kembali. Inilah proses sudah terlem semua. Sekarang kita tempatnya akan kita solder. Kita bakar dulu pisaunya. Susun bola lampunya ke dalam. Ini bola lampunya kita masukkan ke lubang sini masing-masing. Oke, bola lampunya sudah masuk. Sekarang tinggal penyolderan. Inilah hasil akhir dari sebuah lampu. Dapat kita lihat waktu dia nyala. Hasilnya.